Memasuki musim tanam rendeng, para petani di Kabupaten Aceh Besar mulai turun ke sawah untuk bercocok tanam. Salah satu petani Kampung Anengkle, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Di lokasi ini masih banyak petani yang masih melakukan tanam menggunakan alat caplak sawah yang terbuat dari kayu dengan beragam pola tanam padi. Sawah irigasi ini tidak ada kendala terkait dengan musim, bisa dilakukan tanam dalam satu tahun untuk dua kali, yaitu pada musim gadu dan rendeng. Untuk tanam padi Jarwo Super kali ini, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh memperkenalkan penggunaan alat dan mesin tanam yang merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja. Karena dalam sistem usaha tani, penanaman merupakan salah satu kegiatan yang banyak menyita tenaga kerja. Selain itu diperlukan kecepatan waktu tanam agar didapat keseragaman tanaman. Alat tanam transplanter merupakan alat penanam bibit dan jumlah kedalaman jarak dan kondisi penanaman yang seragam. Ini adalah alat penanaman padi menggunakan mesin rice transplanter. Kegunaan ini apa? Alat mesin rice transplanter ini adalah alat yang digunakan untuk menanam padi menggunakan mesin. Dia biasanya menggunakan dapok tray untuk penyemaian benihnya. Alat ini mencerminkan sistem pertanian yang dilakukan secara modern. Dengan luas area tanam 5 hektar, tanaman Jarwo Super sistem tanam 21 dengan menggunakan 3 varietas impari, yaitu impari 32, impari 42, dan impari 44. Dari 3 varietas tersebut, impari 32 lebih unggul produksinya dan lebih tinggi dari varietas lain dengan potensi 12 ton per hektar. Biasanya petani mampu menghasilkan gabah kering giling 7 hingga 8 ton per hektar. Untuk tanam tapok 4 sendiri mampu menanam 2 anakan di setiap baris, sedangkan Indo Jarwo Transplanter mampu menanam untuk 2 barisan benih. Mesin transplanter ini memiliki kelebihan, yaitu dapat dipergunakan tanpa harus mengubah cara pesemaian bibit yang biasa dilakukan secara tradisional. Namun demikian, mesin tanam yang memakai bibit secara khusus disemai dalam kotak khusus. Persemaian harus dilakukan pada kotak persemaian bermedia tanah, dan bibit dipelihara dengan menyiram sehingga petani tidak perlu repot mempersiapkan bibit padi sendiri. Penyemaian bibit dengan cara ini dapat memberikan keseragaman pada bibit dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Mesin ini dapat bekerja lebih cepat dan akurat dan stabil. Adapun tantangan lain meningkatnya produktivitas dan efisiensi pertanian di Aceh dengan nilai kos lebih rendah, salah satu cara menurunkan kos dari kegiatan pertanian menggunakan sistem mekanisasi. Dari segi waktu jauh lebih efisien menggunakan tanam menggunakan mesin transplanter daripada sistem tanam konvensional. Kedatipun demikian, tidak mudah menerapkan di lapangan. Untuk itu diperlukan peran penyuluh pertanian di lapangan mensosialisasikan kepada petani. Sekarang kita mencoba untuk mensosialisasikan sistem transplanter ini karena secara waktu dan juga biaya lebih jauh lebih efisien daripada kita menggunakan sistem konvensional. Memang perlu butuh waktu untuk bisa menyosialisasikan ini. Nah, itulah peran dari rekan-rekan penyuluh kita di lapangan untuk bisa meyakinkan petani bahwa dengan menggunakan mekanisasi biaya satuan atau kos dari biaya untuk usaha tani itu jauh lebih murah daripada sistem konvensional. Terkait penggunaan alat tanam transplanter, petani di Aceh Besar sangat antusias menggunakan alat tanam mesin tersebut. Secara produktivitas tanam dengan menggunakan Indo Jarwo Super ini cukup efisien, baik dari segi waktu, proses tanam lebih cepat dan dapat menghemat biaya. Dewasa ini memang kita lihat
animo masyarakat berupa petani itu sangat antusias untuk menggunakan rice transplanter. Karena sudah tidak langsung beberapa hasil demplot yang dilaksanakan oleh BPDB dalam rangka peningkatan produktivitas cukup efisien dan efektif. Menyangkut dengan minimnya operator yang mengoperasikan mesin transplanter, UPTD Mekanisasi Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam tahun 2020 akan melatih operator, baik operator traktor, sehingga mesin transplanter dapat bekerja dengan maksimal, sehingga akan tercapai swasembada pangan berkelanjutan di Aceh dan ketahanan pangan nasional.